sangat bersyukur hari ini Jangkar Lembar sudah dibuka. Walaupun ini uji coba, tetapi saya berharap bahwa ini akan berlangsung terus-menerus. Di Jangkar Lembar ini hanya memakan waktu 11 jam. Bila dibandingkan dengan Banyuwangi Lembar, itu memakan waktu 13 jam. Artinya, kita dapat menghemat waktu 2 jam perjalanan untuk lautnya saja, belum daratnya. Daratnya kalau truk besar, itu kan bisa memakan waktu 2 jam ke Ketapang. Tetapi kalau mobil pribadi mungkin 1 jam saja. Nah, tentu ini sangat menghemat bagi para penumpang, dan efisiensi bahan bakar dari para penumpang dan kapalnya juga akan bisa terjadi. Oleh karena itu, tentu ini akan sangat menggembirakan penumpang yang ingin berangkat ke Lembar maupun dari Lembar menuju Jangkar. Tempatnya strategis, jalan masuknya juga enak. Banyak mudahnya kali sini daripada Banyuwangi. Kalau perbedaannya dari Surabaya itu kan makan waktu kan 24 jam. Sampai ini kan masih baru kan. Nah, kalau menurut saya ya sebulan aja kan kalau bisa ya di sini. Misalnya kan dari timur sana ke sini kan mau ke Ketapang juga nggak terlalu jauh. Nggak terlalu berisiko di Alas Barula juga. Ya. Kalau saya menurut saya daripada Ketapang di sini.